Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 2 Jun 2021. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Kita saksikan paparan utama malam ini. Maklumat palsu dan mengelirukan, kilang dikompaun dan diarah tutup. Kematian akibat COVID-19 tertinggi melepasi 100 kes. Menggunakan surat kebenaran merentas negeri palsu dengan alasan urusan perniagaan, modus operandi sindiket dadah itu bagaimanapun tetap dapat dikesan pihak berkuasa. Enam individu ditahan termasuk seorang warga Vietnam bersama barang kes bernilai 7.2 juta ringgit dalam serbuan di Pantai Klebang, Melaka. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali dalam sidang media memaklumkan 83.08 kilogram dadah jenis syabu dan 59.14 kilogram ekstasi ditemui dalam sebuah kereta. Dua kereta, wang tunai, jam tangan dan barang kemas disita melibatkan nilai berjumlah RM64,078. Pasir daripada tindakan operasi ini, pihak polis telah berjaya menahan 5 lelaki Cina tempatan dan satu perempuan Vietnam berumur antara 25 ke 52 tahun. Kesemua suspek ni disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah 1952. Saringan ujian air kencing turut mendapati kesemua suspek positif metafetamin dan direman 7 hari bermula semalam. Baik, di Pulau Pinang pula, tindakan sebuah kilang topi keledar di Jalan Murni, Sungai Dua dekat Butterworth menipu untuk mendapatkan kebenaran operasi mengakibatkannya dikompaun RM10,000 dan operasi ditutup serta-merta. Kilang berkenaan didakwa sebagai kilang pembuatan sarung tangan dan pelitup muka, menjadikannya sektor pembuatan perubatan yang dibenarkan. Pengisytiharan palsu itu dibuat bagi mendapat kebenaran beroperasi daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sepanjang tempoh Sekatan Pergerakan Penuh fasa pertama. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur mendedahkan hasil serbuan mendapati beberapa pekerja kilang terbabit, khususnya warga asing, gagal mengimbas kod QR MySejahtera. Hasil pemeriksaan mendapati tiada sebarang pembuatan perubatan seperti yang didakwa dalam surat kebenaran beroperasi. Pemeriksaan kita dapati bahawa kilang ini menjalankan pembuatan kopi keledar. So memang lari daripada kebenaran yang dibenarkan oleh pihak MITI lah. So dari sudut pekerjanya, kita dapati dia masih lagi mengekalkan 60% bekerja di kilangnya. Ops pematuhan ini turut mendapati majikan gagal mematuhi Akta 446. Operasi dijalankan dengan kerjasama beberapa agensi termasuk Jabatan Tenaga Kerja dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Mengulas kejadian serupa, pemalsuan serta maklumat mengelirukan untuk mendapat kebenaran beroperasi dikenalpasti antara kesalahan yang dilakukan pemilik kilang. Ia hasil pemeriksaan di beberapa buah kilang sekitar Balakong, hasil aduan yang diterima. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, hasil siasatan lanjut ke sebuah kilang pembuatan perabot mendapati pemiliknya memaklumkan kilangnya mengeluarkan barangan keperluan diri semasa permohonan untuk operasi. Apabila kebenaran yang mereka pinta itu daripada MITI adalah merupakan sesuatu yang ada kekhilafan
Dia tulis, dia kata dia daripada kilang pembuatan, tetapi sebenarnya mereka adalah merupakan pembuat furniture, perabot. Dan di bawah tu ditulis subsektor, seolah-olah dia buat buatan produk harian, essential goods, which is not right. Jadi saya telah pun memaklumkan, saya bagi last warning, kalau besok mereka masih lagi kerja, kita akan ambil tindakan yang tegas. Tambahnya 781 kompaun dan 11 individu ditahan atas pelbagai kesalahan pada hari pertama pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh di seluruh negara. Jumlah kompaun yang agak tinggi ini menunjukkan masih ramai yang tidak mematuhi SOP ditetapkan. Hari pertama, Sekatan Pergerakan Penuh semalam berjaya mencatatkan penurunan aliran trafik di ibu negara. Di Plaza Tol Jalan Duta, aliran trafik menunjukkan penurunan sebanyak 66%. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Nazri Hussein, dalam satu kenyataan berkata, pemantauan berterusan mendapati tiada sebarang kesesakan dikesan. Trafik di semua sektor lebuh raya dan sekatan jalan raya lancar selepas Sekatan Pergerakan Penuh dilaksanakan. Sementara itu, beliau turut menolak dakwaan kesesakan lalu lintas di Plaza Tol Jalan Duta sebagaimana video tular di media sosial. Video tersebut disahkan berlaku sehari sebelum Sekatan Pergerakan Penuh dilaksanakan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Penuh hari kedua hari ini menyaksikan PDRM dan tentera mengetatkan lagi kawalan Sekatan Jalan Raya SJR. Hanya mereka yang mempunyai dokumen kebenaran yang dikeluarkan pihak berkuasa dan majikan. Ikuti laporan wartawan Ravin Sanmugam yang meninjau SJR Jalan Sentul Pasar di Ibu Negara bersama Ketua Polis Daerah ACP Beh Eng Lai. Beli barang di mana, Encik? Saya hantar rumah kat rumah untuk saya kat Gunung Kelangi belakang ni. Ya. Saya nak pasang balik rumah. Ya, saya tahu kan, sekarang nak beli barang pun mesti dalam lingkung kan, radius 10 km, tahu kan? Menurut ACP Beh Eng Lai, pihaknya melaksanakan 3 SJR di sekitar daerah ini termasuk satu tambahan SJR di Bandar Manjalara Kepong. Sehingga laporan ini dibuat, tiada sebarang pelanggaran SOP dikesan di daerah ini. Hanya 5 pergerakan utama diberi kelulusan meneruskan perjalanan bagi memastikan keberkesanan tempoh ini untuk mengekang penularan virus COVID-19. Rumah SJR yang beroperasi semenjak semalam sampai hari ini, saya mendapati aliran trafik masih agak tinggi lagi. Jadi di sini kita boleh fokuskan ataupun kita boleh katakan 5 pergerakan utama. Kenapa aliran trafik begitu tinggi dalam agak tinggi dalam tempoh tersebut ni? Yang pertama adalah urusan bekerja. Mereka semua ada terlibat dengan essential services. Yang kedua, membeli makanan keperluan ataupun keperluan asas. Ketiga, ada appointment untuk suntikan vaksin. Dan keempat adalah untuk ujian saringan COVID-19. Dan yang terakhir adalah pergerakan untuk mereka balik ke tempat saringan vaksin itu untuk memotong gelang pink tersebut. Lebih 95,000 syarikat dibenarkan operasi bermula semalam oleh MITI. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Arahan itu bukan semata-mata untuk kita mengambil kesempatan keluar dari rumah untuk tujuan lain. Sedangkan kita sudah ada arahan untuk bekerja dari rumah. SJR ini dilaksana untuk mengurangkan pergerakan orang ramai. Untuk itu, duduk di rumah dan patuh kepada SOP ditetapkan. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Tiga lagi jalan di sekitar Putrajaya ditutup mulai 8 malam ini sebagai usaha memperketat kawalan keluar masuk wilayah berkenaan. Pertambahan itu menjadikan 10 jalan di Putrajaya ditutup sepanjang pelaksanaan kawalan pergerakan penuh. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya, ACP Muhammad Fazil Ali, penutupan terbaharu melibatkan persiaran timur arah ke Desa Pinggiran Putra.
Lebuh Wadi Ehsan menghala ke Desa Pinggiran Putra dan Jambatan Seri Saujana ke Lebuh Sentosa. Semua warga yang hendak masuk ke Putrajaya, masuk dan keluar, dia mesti melalui sekatan jalan raya yang telah kita tetapkan. Iaitu empat sekatan jalan raya yang telah kita tetapkan sebelum ni. Dan di samping itu juga kita akan membuat pemantauan dari masa ke semasa dengan tim-tim pematuhan, tim-tim pematuhan dan tim-tim snack check bagi memastikan tidak ada keluar masuk secara bebas ke Putrajaya ini. Beliau ditemui selepas meninjau pemasangan penghadang jalan di Putrajaya. Beberapa lokaliti sekitar Sabah, Pahang dan Pulau Pinang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Perintah akan berkuat kuasa Jumaat ini sehingga 17 Jun. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PKPD ini dilaksanakan di 13 lokaliti di Pekan Bayan Lepas, Mukim 12, Barat Daya, Pulau Pinang. Di Sabah, PKPD dikuatkuasakan di beberapa kawasan di Sandakan, Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Manakala di Pahang, empat taman perumahan di Bentong dilaksanakan perintah serupa. Baik, kematian akibat COVID-19 mencatatkan angka tertinggi hari ini melepasi 100 kes dengan 126 kematian. Angka kes baharu juga kembali meningkat kepada 7,703 berbanding semalam 7,105 kes. Selangor terus menjadi penyumbang utama dengan mencatatkan 2,728 kes diikuti Kuala Lumpur 701 dan Sarawak 588. Dan berikut status COVID semasa diikuti statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Lebih 1.1 juta individu di Malaysia telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Tiga negeri yang telah melengkapkan kedua dua dos tertinggi masing-masing, Selangor dengan 143,797 dos, diikuti Sarawak 111,176 dan Perak 105,014 dos. Dan berikut data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 di seluruh negara. Ini pula maklumat bagi ibu mengandung dan yang menyusukan anak. Mereka boleh mengemaskini butiran status masing-masing pada aplikasi MySejahtera. Ini bagi membolehkan mereka diberi jenis vaksin tertentu sesuai dengan keadaan mereka. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin melalui ciapan di Twitter memaklumkan pertimbangan sewajarnya boleh dibuat melalui ciri baharu aplikasi MySejahtera. Janji temu kepada golongan berkenaan akan diberi berdasarkan vaksin yang sesuai di pusat pemberian vaksin PPV tertentu. Antara kemaskini di MySejahtera adalah butiran berkaitan kandungan dan status penyusuan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan penghargaan kepada penjawat awam yang bersedia menyumbangkan solidariti bagi memerangi COVID-19. Menurutnya, kesudian mereka memotong sebahagian daripada imbuhan tetap kerajaan dan imbuhan tetap khidmat awam merupakan sokongan kepada perjuangan petugas barisan hadapan. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada semua kakitangan awam yang terlibat mengendalikan pandemik. Tan Sri Muhyiddin mendoakan semua penjawat awam terus diberkati. Pemotongan elaun tersebut melibatkan 800,000 penjawat awam dengan nilai sumbangan mencecah hampir 30 juta ringgit.
Menyokong langkah Kerajaan Persekutuan, Barisan Kepimpinan Negeri Perak turut bersetuju menyumbangkan 3 bulan gaji mereka ke akaun Amanah Bencana. Ia akan melibatkan gaji Menteri Besar dan 10 exco-nya. Menteri Besar dan 10 orang exco bersetuju untuk menyumbangkan sebulan gaji masing-masing selama 3 bulan. Untuk kita sumbangkan kepada tabung bencana COVID. Penjaja kecil tidak perlu mendapatkan kelulusan melalui COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0 untuk terus beroperasi sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh. Ia memadai dengan hanya menunjukkan permit penjaja yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dalam satu kenyataan memaklumkan pengecualian itu melibatkan penjaja kecil dan sementara. Mereka bagaimanapun perlu patuh prosedur operasi standard ditetapkan. Ini termasuk mendapatkan kebenaran rentas daerah sekiranya perlu. Baik, JAKIM mengajak seluruh umat Islam bersama-sama membaca Yasin dan doa secara serentak demi kesejahteraan negara. Acara khas yang dijadual berlangsung esok itu dianjur menerusi Salam Pagi dan Forum Perdana Ehwal Islam yang bersiaran di RTM. JAKIM dalam kenyataannya memaklumkan program bermula dengan salam pagi pada pukul 7.10 pagi hingga 8 pagi. Bacaan Yasin diketuai Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Amir Rahman Abbas. Acara diteruskan dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada sebelah malam yang dimulakan dengan bacaan Yasin. Manakala Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri akan mengupas persoalan penonton berkenaan isu COVID-19 dari perspektif Islam. Pengamal media, terutama barisan editorial, memainkan peranan penting. Berkongsi tanggungjawab membendung berita palsu dan memberi maklum balas kepada kerajaan. Ini termasuk memberikan cadangan berhubung strategi komunikasi yang boleh digunapakai bagi menambah baik sistem penyampaian maklumat kepada rakyat sepanjang tempoh pandemik. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, menegaskan usaha pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berniat memecah belah rakyat serta berbaur kebencian dengan menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi beraja perlu dibanteras. We are hoping that they play, and I know some of them are playing this role already, not just reporting and sharing knowledge, but also to give the government feedback, because they're very close to their audiences. Feedback as to what we have done right and what we have done wrong, whether our communication strategy is proper and so on. Also to give us inputs and ideas as to how do we move to the next phase in the things that we do. Beliau menjadi panel persidangan peringkat menteri-menteri berkaitan komunikasi bertajuk peranan media dalam penyebaran maklumat semasa pandemik yang berlangsung secara maya. Program anjuran Institut Kemajuan Penyiaran Asia Pasifik AIBD tersebut turut disertai menteri bertanggungjawab dalam bidang komunikasi dari Nigeria, Bangladesh, Kemboja dan Filipina. Datuk Saifuddin turut melancarkan platform siaran digital AIBD yang dikenali sebagai TV AIBD. Platform kandungan digital tersebut diwujudkan dalam usaha menghubungkan komuniti penyiaran kandungan kreatif rantau Asia Pasifik. Kewujudan TV AIBD bertepatan sebagai penghubung dalam era pergerakan rentas sempadan yang terhad. Ia bakal menjadi medan mempromosi nilai dan agenda serantau merentasi pelbagai isu termasuk politik, budaya dan sosioekonomi. This channel will evolve itself into a fully fledged regional broadcast platform. Moratorium otomatik 3 bulan elak muflis. Paparannya seketika nanti. Teruskan setia bersama kami.
Baik, pemberian moratorium automatik 3 bulan atau pengurangan separuh bayaran balik pinjaman selama 6 bulan perlu dimanfaatkan sepenuhnya golongan B40 dan mereka yang terjejas. Menurut penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, keistimewaan itu harus dipilih mengikut situasi dan aliran tunai setiap individu. Sekiranya mereka terjejas dengan teruk, ya, maka paling elok dipilih tidak perlu membayar untuk 3 bulan. Tapi sekiranya pendapatan mereka berkurangan, misalnya gaji mereka dipotong ataupun pendapatan perniagaan mereka berkurang, terutamanya kepada penjaja kecil, lebih baik memilih kepada pembayaran berkurangan sebanyak 50% untuk 6 bulan. Ini bergantung pada situasi masing-masing. Bantuan sebegitu diyakini mampu mengelak penerima daripada diisytihar muflis pada masa akan datang. Moratorium dan pengurangan bayaran dijangka memanfaatkan lebih 5 juta peminjam dengan nilai sehingga RM30 bilion. Ujarnya lagi, pemberian moratorium dan bayaran ansuran 50% ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada aliran tunai institusi perbankan terlibat. Tunai apabila tiadanya pembayaran. Tetapi dari segi keuntungan, ini adalah hanyalah penangguhan dan dibawa ke hadapan. Ya, kecualilah situasi ini berlarutan, ya, bukan hanya pada 3 bulan, 6 bulan, malah lebih daripada setahun tahun, maka mungkin ini akan mengganggu-gugat sistem perbankan negara kita. Perdana Menteri mengumumkan inisiatif itu bagi membantu golongan B40 dan rakyat yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan dan tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP. Program subsidi upah yang dilanjutkan selama sebulan menerusi Pemerkasa Plus perlu diberikan khusus untuk pengusaha perusahaan kecil dan sederhana serta perniagaan mikro. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai menegaskan langkah itu perlu berikutan sebahagian peniaga telah beralih ke arah pendigitalan dan perniagaan mereka beransur pulih. Maka, program subsidi upah ini sesuai diberikan kepada pekerja dan majikan yang betul-betul terkesan impak pandemik COVID-19. Namun, Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai menyatakan sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini dilanjutkan lebih 2 minggu, program subsidi upah yang memberi manfaat kepada 2.5 juta pekerja ini tidak mencukupi buat golongan terkesan. Bantuan yang diumumkan kali ini adalah sebenarnya bukan untuk tempoh 2 minggu kerana dijangkakan PKP kali ini akan diumumkan secara berperingkat, mungkin sehingga 3 peringkat yang boleh melibatkan tempoh antara 6 hingga 8 minggu. Dan kalau ini berlaku, kemungkinannya apa yang di kemukakan di dalam insentif atau package Pemerkasa Plus atau tambahan ini tidak mencukupi. Dia mungkin memerlukan tambahan lagi untuk menampung tempoh yang melebihi dari 1 bulan. Beliau melalui rakaman video turut menyatakan PKS dan peniaga mikro perlu memanfaatkan portal pembelajaran e-latih yang menyediakan lebih 400 modul dan kursus kemahiran bagi meningkatkan kemahiran dan kekal berdaya saing. Baru-baru ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan akan menanggung kos RM1.5 bilion dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonan di bawah program subsidi upah. Inisiatif itu bagi membantu semua sektor ekonomi yang terkesan impak pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh bermula semalam hingga 14 Jun ini. Dan berikut harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 9 Jun depan. We'll be right back.
kerajaan juga bersetuju untuk memberikan potongan khas kepada pemilik bangunan dan ruang peniagaan yang menawarkan pengurangan sewa premis peniagaan kepada PKS dan bukan PKS untuk tempoh 6 bulan lagi sehingga 31 Disember 2021 bagi pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa semasa. Baik, seterusnya untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Azam. Azamuddin Hussein, teruskan. Pesanan Sumareh menjelang aksi menentang UAE. Ancelotti kembali terajui Real Madrid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan malam ini anda bersama saya, Azamuddin Hussein. Saudara, menjelang aksi menentang Emirat Arab Bersatu UAE, tonggak naturalisasi pertama negara Mohamadou Soumaré menasihatkan rakan sepasukan agar tidak melakukan kesilapan pada aksi kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 yang akan membuka tirainya 4 Jun ini. Ia sebagai usaha bagi memastikan pasukan meraih keputusan positif suatu perlawanan tersebut. Menurut Soumaré, skuad Harimau Malaya memiliki pemain yang cukup mantap sekaligus mampu elak daripada mengulangi kesilapan dalam dua perlawanan persahabatan sebelum ini. It's good that we had these two friendly games. Now we've learned from our mistake. We watch the video over and over and over again. So these two mistakes we've done in previous game. We played nice football, but then at the end of the day, people look at the score. No one look at nice football. So the good thing is we've learned from these two games. It's good that we play this game. We've learned from our mistakes. We've corrected them. So now UAE game, I'm pretty sure there's not going to be any more mistakes. Now we're ready. Tambah pemain tersebut, beliau yakin pasukannya mampu melakarkan kejutan dengan adanya barisan pemain yang lebih cekap berbanding dahulu. Last time we had only me, and then we had a few more players, but we went far. We did well, no? So this year we have more quality players, so the team is only stronger. It's stronger than last time. And then even local players as well, we have a lot of good local players, Arif Ayman, Lokman. So this team is full of potential players, you know? So we have all it takes. It depends when we go to the field, how we're gonna, you know, deliver. 6 tahun lalu, skuad Harimau Malaya pernah mencatat sejarah hitam apabila Malaysia tewas 10-0 kepada tuan rumah UAE pada September 2015. Sementara itu, Mohamadou Soumaré turut menggambarkan keadaan yang lebih sukar menentang pasukan UAE apabila penonton dibenarkan untuk menyaksikan baki aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 yang berlangsung di Dubai. It's not going to be a difficult game for sure because we play in their home, the weather, and now the fans are allowed to come in the stadium. So it's not going to be easy, but we'll do our best. If we go there, we fight. I mean, we should come out with a good result. Pada semalam, Persatuan Bola Sepak UAE mengumumkan keputusan itu selepas perbincangan dengan jawatankuasa kecemasan, krisis dan pengurusan bencana kebangsaan serta pasukan krisis dan pengurusan bencana di Dubai. Kelayakan yang berlangsung di Stadium Zabil dan Stadium Al Maktoum terhad kepada 30% kapasiti penyokong yang sudah divaksin sepenuhnya selain mereka perlu mengemukakan keputusan ujian PCR dengan keputusan negatif 48 jam sebelum perlawanan bermula. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin memaklumkan badan ini itu sedia membuka peluang kepada mana-mana pemain terutama dari luar negara yang mempunyai kualiti terbaik bagi mewakili skuad kebangsaan. Bagaimanapun, jelas beliau, pemain tersebut terlebih dahulu perlu membuktikan kualiti dimiliki dan peranan yang mampu disumbangkan bersama pasukan.
Kenyataan Dato' Hamidin itu hadir selepas Dion Cools diumum menyertai skuad Harimau Malaya bagi menghadapi baki saingan kumpulan G pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Emiriah Arab Bersatu UAE. Menjelang perlawanan tersebut, Dato' Hamidin juga sempat meluangkan masa melihat persediaan skuad kebangsaan. Tan, so how our progress now today training, 2 days before apa ni tournament for our match? I think the Tok President all we have been prepared well lah. I have seen the players, they have good motivation and good spirit. I think they are ready match against UAE lah. Definitely this time we have assembled one of the best team lah. Hopefully we can get the positive result lah. Dato' Hamidin turut yakin dengan gabungan pemain tempatan dan naturalisasi yang dianggap himpunan terbaik yang pernah dibuat oleh Harimau Malaya. Sementara itu, Dato' Hamidin Muhammad Amin turut mendedahkan kehadiran Dion Cools bersama pasukan Harimau Malaya adalah atas usaha Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Dion Cools ni Duli Ahmad Mulia Tengku Mahkota Johor telah menghubungi saya 2 bulan lepas dan telah mengatakan telah dapat bercakap dengan Dion Cools bahawa untuk apa ni meyakinkan dia untuk bermain dengan pasukan Harimau Malaya. Maknanya dia untuk pasukan Belgium tu, walaupun kita tahu kita dah approach 2 tahun lepas, tapi mungkin Dion Cools still lagi berminat dan bermain untuk pasukan kebangsaan Belgium masa tu, ketika mungkin di umur masih lagi 23 dan 22. Dan saya kira kita bagi PFM juga menjunjung kasih kepada Duli Ahmad Mulia Tengku Mahkota Johor yang berusaha untuk membawa pemain ini untuk bermain untuk pasukan National Team Malaysia. Kita ke Piala Suzuki AFF 2020. Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bakal mengubah format kejohanan tersebut kepada satu venue berpusat. Ia susulan ancaman pandemik COVID-19 yang masih terus melanda negara-negara di Asia Tenggara. Beralih ke perkembangan Liga Malaysia, tiada khidmat pemain import dan pemain baharu selepas jendela perpindahan ditutup bukan masalah besar buat PJ City FC. Sebaliknya, pemain sedia ada seperti R. Kogiles Warren anggap ia peluang terbaik bagi membuktikan kemampuan dalam mengharungi baki saingan Liga Super. Sebelum ini, pengendali pasukan The Phoenix, P. Maniam, telah menyenaraikan beberapa pemain bagi mengisi kekosongan ditinggalkan oleh Darren Lock akibat kecederaan. Antaranya Mahali Jasuli, Khairil Muhaimin, Syahmi Zamri dan Kogiles Waran. Dalam setiap perlawanan, saya mengambil cabaran untuk membuat sesuatu dalam setiap perlawanan. Yes, as per coach plan, dia memain saya dalam number 9 role, number 7 atau number 11. Tapi saya kena bersedia untuk bermain di setiap posisi di mana yang dimana ditentukan oleh coach. So saya tidak boleh berleka-leka dan saya akan buat terbaik. Kalau saya telah main di 2-3 perlawanan musim ni di posisi number 9. Dan saya berpuas hati dengan performance saya. Dengan Kedah pun saya telah bermain nombor 9 dan saya telah menjadikan satu gol. Dengan KL pun saya masuk sebagai nombor 9, saya telah menjadikan gol juga. Tapi as per plan, kita akan mengadakan perubahan tactical dengan formation. Dalam pada itu, bekas pemain Harimau Muda berkenaan juga gembira apabila pasukannya memperoleh kebenaran berlatih semula secara camp-based sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ini akan membantu setiap pasukan dan setiap pemain untuk Liga bulan hadapan. Kami cukup berterima kasih kepada even dengan manajemen PJCT juga. Diorang telah berusaha sebanyak-banyak untuk mengadakan camp-based training. Ketika ini, skuad PJ City FC berada di tangga ke-8 Liga Super dengan 15 mata.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat keadaan angin di rantau negara kita, di mana secara amnya dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah tenggara menuju ke semenanjung Malaysia sebelum berubah arah dan menuju ke satu sistem bertekanan rendah yang kini terbentuk di bahagian barat laut Filipina. Sistem ini diklasifikasikan sebagai ribut tropika Choi Wan sedang bergerak perlahan-lahan menuju ke arah utara barat laut Filipina dengan kelajuan sekitar 25 km sejam. Walau bagaimanapun, sistem ini dijangkakan tidak membawa sebarang kesan signifikan terhadap rantau negara kita. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Baiklah, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej gemerada. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian utara dan juga tengah semenanjung Malaysia seperti di negeri Kedah, Perak, Pahang dan juga Selangor. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga Sandakan. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Bagi negeri Sarawak, tiada hujan di kesemua bahagian pada ketika ini. Sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya, kita akan ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Afizal Hakim Syafi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cuaca di Malaysia ketika ini sering tidak menentu. Kadang-kadang panas melampau tapi ada kalanya hujan. Tanpa pendingin hawa, kipas pasti menjadi teman utama penghilang panas. Kami kongsikan video sebuah kipas yang menghasilkan bunyi menyeramkan. Perkongsian ini berjaya meraih lebih 1 juta tontonan. Seorang pendaki buta dari China berjaya membuktikan kecacatan bukan penghalang untuk sampai ke puncak Gunung Everest. Zhang Hong, 46 tahun, menjadi individu buta pertama di Asia dan ketiga di dunia yang berjaya menawan puncak tersebut. Kejayaan Zhang itu diraih pada 24 Mei lalu bersama 3 orang pemandu arah. Beliau kembali ke Kem Indok Khamis lalu. Zhang kehilangan daya penglihatannya pada usia 21 tahun akibat glaukoma. Sebuah drone yang sedang digunakan untuk merakam kawah gunung berapi aktif di Iceland tiba-tiba terhempas dan hilang. Joey Helms yang sedang membuat rakaman di gunung berapi Fagradalsfjall terkejut dengan tragedi itu. Rakaman pada 24 Mei lepas berjaya memaparkan pemandangan yang jarang-jarang dilihat. Gunung berapi Fagradalsfjall terletak di lembah Geldingsgadalir, kira-kira 40 km dari ibu kota Reykjavik. Gunung ini yang mula memuntahkan lahar 19 Mac lalu masih aktif sehingga hari ini.
Baik, selera, berita perdana edisi Rabu 2 Jun berakhir di sini bagi memberi laluan kepada program khas Cerita Kita Memerangi COVID-19. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.